Apa khabar semua? Anda tahu tak Toyota sekarang dalam masalah sebab orang kutuk dia degil sangat tak nak buat kereta elektrik. Semua manufacturer lain sibuk buat kereta elektrik untuk selamatkan alam sekitar, tapi Toyota, satu company yang menjual kereta paling banyak setiap tahun, dia buat dek je, degil gila. Padahal dia bukan tak reti nak buat kereta elektrik. Even kereta hybrid dia, Toyota Prius tu, memang antara kereta hybrid yang paling best dekat dunia dari segi efisiensi dia. Tapi Toyota buat keputusan untuk tak join manufacturer lain yang beria-ialah kata nak ban kereta guna minyak ni pada tahun 2035. Jadi ini bukanlah satu keputusan yang mudah untuk Toyota. Memang Toyota ada sebab-sebab dia sendiri. Kalau ikutkan, Toyota punya teknologi kereta elektrik ni jauh lagi canggih dari orang lain. Korang bayangkan, Toyota dah boleh buat dan jual kereta Toyota Mirai yang guna hydrogen fuel cell. Kita yang researcher ni pun kelam kabut lagi nak bagi fuel cell ni berfungsi. Tapi Toyota dah siap ada kereta dah. Jadi kenapa? Walaupun ditekan banyak pihak, lagi-lagi geng-geng environmentalist ni dok kutuk dia, kenapa tak nak buang terus kereta guna minyak ni? Tapi Toyota tetap buat tak tahu je. Haa, mesti ada sebab dia kan? Ini kalau anda pakai Toyota, memang nak kena tahu benda ni. Senang nanti kalau orang kutuk Toyota, anda boleh jawab. Baik, sebab yang pertama sekali kata Toyota, kenapa dia tak nak komit buat kereta elektrik ni adalah mengikut research diorang, masih belum cukup lagi demand untuk EV dekat dunia sekarang ni. Dan to be honest, demand untuk kereta Toyota sekarang yang guna minyak petrol ni pun banyak gila sampai diorang tak menang tangan. Jadi nak buat apalah dia sibuk nak compete dengan market EV yang baru ni? Demand yang ada sekarang ni pun diorang kelam kabut lagi nak fulfill. Jadi untuk manufacturer yang terbesar macam Toyota ni, kalau anda nak tahu, sales dia tahun 2022 saja lebih dari 10 juta kenderaan, even lagi besar dari Volkswagen Group. Jadi diorang kena make sure demand betul-betul ada sebelum diorang boleh korbankan sales 10 juta kenderaan guna minyak tu. Jadi buat masa sekarang ni, tak kiralah media cakap apa pun, demand untuk EV simply belum cukup banyak. Dan ini membawa kepada sebab kedua kenapa Toyota degil tak nak buat kereta elektrik. Kata CEO dia, infrastruktur untuk support kereta elektrik ni pun belum betul-betul mantap lagi, terutama dekat negara-negara yang banyak demand kereta Toyota ni. Ha, Asia Tenggara lah tu. Even dekat negara kita, charging station pun huru-hara lagi dan masyarakat pun belum fully educated tentang EV. Itu yang masih ada lagi orang parking dekat tempat EV nak cas dengan alasan bukan ada orang pakai EV pun. Padahal ada je orang pakai EV kan. Lepas tu ada charger rosak lah, tak boleh nak access lah, macam-macam lagi masalah. Pokoknya yang guna EV dekat Malaysia sekarang ni masih lagi golongan early adopters yang sanggup bayar harga mahal dan sanggup bersusah payah cari charger. Most likely diorang ni dia dah ada kereta petrol dekat rumah dan kadang-kadang je rasa nak pakai EV, baru dia bawa EV dia keluar jalan-jalan. Kalau keluar pula, memang nak kena plan dululah nak cas dekat mana. Lepas tu tak boleh nak melencong ke sana ke sini. Kalau tak, nanti habis bateri tu satu hal pula. Dan bila Toyota keluarkan kenyataan yang infra masih belum cukup banyak ni, secara tak langsung benda ni memberitahu kita yang Toyota tak ada plan untuk bina charging station sendiri. Kenapa Tesla boleh berjaya jual EV diorang, lagi-lagi dekat US sana, adalah sebab diorang invest untuk bina charging station dekat banyak tempat dekat sana. Kalau dekat main road tu, diorang pastikan sebelum habis je range tu, mesti akan jumpa charging station dan juga supercharger. Cuma masalah sekarang, bila dah ramai beli Tesla, dekat certain station dah terlalu crowded. Kalau ada orang depan kita masa nak charge, bukan kena tunggu 5 minit tau, macam dekat petrol pump tu. Paling cepat pun kena tunggu setengah jam. Kalau ada 2 orang depan kita, dah kena tunggu sejam. Jadi bila Tesla dah invest sebanyak ni, memang nak tak nak dia kena push jugalah sales EV dia. Lagi-lagi Elon Musk tu sangat popular, jadi ada orang beli kereta sebab suka dekat dia. Toyota pula masih selamba lagi. Dia lebih kepada tunggu dan lihat. Dan sekarang ni, strategi tunggu dan lihat ni nampak macam lagi bagus daripada manufacturer lain
yang beria-ia nak ban kereta petrol dengan diesel ni. Sebab to be honest, tak ada siapa boleh predict masa depan. Satu prinsip penting dalam engineering ni kita panggil sebagai conservation of energy. Maknanya tenaga ni kita tak boleh cipta, tapi dia hanya boleh berubah bentuk. Jadi untuk dapatkan tenaga nak gerakkan kereta tu, kita mesti kena korbankan something. Dan untuk EV, kalau kita boleh dapat tenaga daripada solar, satu benda yang kita kena korbankan adalah raw material untuk bina solar panel tu dengan raw material untuk storage tenaga tu. Dengan kata lain, bateri kereta tu lah. Sekarang ni kita pakai lithium dengan cobalt dan sumber ni adalah finite. Maknanya, lambat laun benda ni akan habis juga. Lepas tu kita baliklah macam sekarang ni. Sekarang kita nak tukar pergi elektrik sebab minyak nak habis. Tapi bila lithium nanti habis, kita nak guna apa pula? Ini best case scenario. Kalau kita assume tenaga tu semua datang dari solar 100%. Tapi kena ingat juga, nak buat solar panel tu pun guna tenaga juga kan? Kalau tenaga ni datang dari fossil fuel, end up kita just pindahkan je pencemaran tu daripada exhaust kereta kepada stesen jana kuasa. Mungkin atas faktor-faktor ni lah yang Toyota ambil pendekatan lebih relax serta tunggu dan lihat saja. Kemudian kata CEO Toyota juga, kenapa diorang tak nak terus lompat buat EV semata-mata walaupun kena kecam adalah kos EV tu sendiri masih lebih tinggi berbanding kereta biasa. Toyota ni pula, dia dah buat kereta berpuluh tahun. Jadi segala prosedur yang ada tu dah pun sangat efisien, sangat mantap dan sangat jimat. Sebab tu dia boleh jual kereta murah. Bila kena buat kereta yang baru dan fundamental dia betul-betul berbeza dengan apa yang diorang buat sekarang, memang kos akan naik. Dan Toyota pula dia terkenal dengan kereta dia yang lebih konservatif. Dia tak pentingkan performance sangat, tapi dia sangat pentingkan reliability. Tak rosak-rosak kereta Toyota ni. Takkan nak habiskan bayar hutang 9 tahun tu tanpa rosak, memang senang. Ha, kalau kereta Conti pula, most likely sebelum habis bayar dah tukar kereta lain. Sebelum tu, kalau anda nak tahu lebih detail tentang enjin, anda boleh join kursus enjin Zero to Hero. Tujuan dia supaya anda tahu macam mana nak jaga enjin anda, dan kalau kata kereta masuk bengkel, at least anda boleh faham lah bila pomen explain dekat anda apa yang rosak. Jadi risiko nak kena tipu tu kurang banyak. Ada lebih 50 video dan harga memang sangat berpatutan. Siap ada 60% diskaun lagi sekarang ni. Link untuk join saya letak dekat bawah. Okey, sambung balik dengan cerita Toyota tadi, kenapa dia degil? Toyota ni target market dia boleh kata untuk orang yang middle income. Kalau dekat Malaysia ni, kalau gaji dalam 3,000 memang boleh sangatlah kalau nak beli Toyota Vios contohnya. Kalau kaya sikit lagi boleh beli Camry. Kalau kaya lagi boleh beli Supra. Haha. Jadi daripada yang kaya sampai middle class ni masih boleh afford kereta Toyota. Ini kalau dia keluarkan kereta EV, lepas tu mahal, harga dah macam Supra second hand, dengan infra tak ada, dengan takut bateri tu rosak lah dan macam-macam faktor lain, siapa nak beli EV tu? Jadi kalau kita tengok dekat sini, bukanlah nak kata Toyota tu degil lah ataupun tak kisahkan alam sekitar. Syarikat sebesar ni, dia maintain relevance dia dengan cara buat R&D. Saya yakin setakat nak buat EV yang reliable tu, Toyota ni dah ada dah teknologi tu semua. Cuma dia belumlah nak invest besar-besaran untuk compete dengan manufacturer lain buat EV. Itu saja. Manufacturer lain yang beria-ia nak ban kereta petrol ni pun entah ya entah tidak. Sebab tak ada siapa boleh predict masa depan. Kalau ikutkan populariti, memang sekarang ni EV lebih popular, tapi kesan jangka panjang dia kita belum tahu sebab belum cukup banyak EV dekat atas jalan raya. Kata CEO Toyota, transition ke EV ni mungkin berlaku dalam masa yang lebih panjang daripada yang kita jangka. Jadi korang rasa betul ke langkah Toyota ni tak nak buat EV, ataupun dia dah jadi terlalu angkuh dan satu masa nanti akan ketinggalan ke belakang? Cuba komen pendapat anda dekat bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.